akan membuat mie goreng kuetiau spesial ya teman-teman. Nah, ini semua bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ini ada kuetiau, ada toge. Nih, bumbu-bumbunya teman. Ada tomat, bawang merah, bawang putih, dan semua tersedia. Silakan teman-teman pilih aja bumbunya yang enak. Dan ini adalah sambal yang sudah kita blend ya teman-teman. Mari kita saksikan lagi selanjutnya. Pertama-tama kita siapkan dulu ketiaunya. Ya guys, sekarang kita mulai memasak. Pertama masukkan blue bandnya, lalu masukkan bawang merah, bawang putih, ditumis sampai harum. Lalu masukin cabai merah, cabai rawit yang sudah di blend ya guys ya. Lalu kita tumis ya guys. Aduk sampai harum ya guys. Udah harum, udah lama-lama dikit guys, sekitar 2 menit 3 menit. Lalu jangan lupa kita masukkan juga tomato ya guys, secukupnya saja, terserah teman-teman mau banyak mau sedikit, itu urusan masing-masing. Lalu kita masukin tauge ya teman-teman. Masukin, diaduk perlahan ya teman-teman, pelan-pelan aja ya. Setelah itu mari kita masukkan ketiaunya, ini kurang lebih 1/2 kilo ya kawan-kawan. Mari kita aduk-aduk lagi guys. Setelah itu kita masukkan bersama-sama ya teman-teman. Ini adalah saori saus tiram. Jangan lupa kita pakai juga kecap sedikit aja, boleh banyak boleh dikit. Selanjutnya kita kasih garam. Nah setelah itu kasih ladaku secukupnya aja ya, dikira-kira. Setelah itu kasih kaldu rasa ayam dan kita aduk-aduk sampai merata. Nah, langkah terakhir, mari kita masukin daun bawang ya guys, biar warnanya cantik.